jagalah sikap kalian, terutama kepada kedua orang tua kalian. Jangan sampai memberatkan hati mereka, apalagi menyusahkannya atau menyakitinya. Bukankah kalian tahu bahwa menyakiti hati orang tua merupakan dosa yang balasannya tidak menunggu akhirat? Apa yang kalian lakukan saat ini kepada orang tua kalian akan dibalas dengan lebih parah oleh anak-anak kalian nanti kepada diri kalian. Jika baik, akan dibalas lebih baik. Jika buruk, akan dibalas lebih buruk. Sebesar gunung atau setinggi langit pun ilmu yang kalian miliki, maka hal itu tidak bernilai apa-apa jika tidak disertai dengan sikap yang baik. Fi akhiri pada akhirnya, wa binahu dan binanya lil lazimi untuk lazim. Nahu seumpama tajal baba Zaidun telah memakai baju kurung oleh si Zaid. Banyak umur selagi bisa beribadah, murah rezeki supaya bisa berbuat baik, dan kuat tenaga kita supaya bisa juang menegakkan. Kalau bisa nggak bisa jalan lagi, bagaimana bikin pondok di sana? Bagaimana bikin ini itu nggak bisa ya? Nah itu aja doa kita. Kalian juga sehat, cepat besar, berilmu, menjadi pemimpin di masa depan. Satria, yo, ayo, 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 ayo